tim penggerak PKK Aceh, Diah RTI Idawati, menghimbau kepada seluruh keluarga di Aceh untuk menggalakkan menu masakan sehat serba ikan dalam setiap menu makanan yang dihidangkan. Himbauan tersebut disampaikan oleh dosen teknik arsitektur Rusia. Usai melakukan penilaian pada acara Lomba Masak Serba Ikan tahun 2018 di Arena Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Taman Sultanah Safiatuddin pada Senin 13 Agustus 2018. Diah RTI menyatakan menu makan sehat serba ikan harus digalakkan, harus menjadi menu wajib karena tingginya kandungan protein pada ikan. Rutin mengkonsumsi ikan akan berpengaruh pada kondisi kesehatan keluarga yang akan selalu terjaga. Sebagaimana diketahui, menggalakkan makan ikan telah lama dikampanyekan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti. Kegiatan yang mengangkat tema ragam menu masakan ikan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut diselenggarakan atas kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan PT PKK Aceh untuk turut memeriahkan gelaran PKA ke-7 tahun 2018. Biasanya memang anak-anak itu paling menghindari ya ikan, mana ada durinya lagi gitu ya. Jadi ini kita imbau supaya ibu-ibu artinya bisa memodifikasi makanan ini bagaimana yang mudah dikonsumsi untuk keluarga. Dan kalaupun hari ini menarik semua modifikasinya dari segi tampilan keren-keren ya, dari segi rasa juga oke-oke, ada berupa pizza, ada selasannya gitu ya. Tapi maunya ini nanti apapun yang kita modifikasi pada hari ini, yang paling penting adalah penerapannya, implementasinya ke sehari-harian di keluarga, sehingga anak-anak itu memang senang gitu mengkonsumsi ikan. Baik,